luar biasa, dan juga para penonton kita lihat sudah memenuhi stadion. Dan juga ucapan selamat ulang tahun kepada Persib Bandung yang bertepatan dengan hari ini merupakan ulang tahunnya yang ke-77. Dan tentunya mereka juga berharap bisa memberikan hadiah bagi para Boboto yang telah memenuhi stadion ini sejak siang hari berupa kemenangan atas pimpinan klasemen Jarum Indonesia Super League sementara ini yaitu Arema Indonesia. Dua tim yang sama-sama memakai warna biru sebagai warna kebanggaan mereka dan juga sama-sama memiliki julukan dengan khas yaitu adalah julukan Singa, di mana Persib Bandung dengan nama Maung Bandung dan juga Arema Indonesia dengan nama Singo Edan. Dan inilah dia Persib Bandung asuhan pelatih Jaya Hartono. Ya, seperti tadi sempat dikatakan oleh Bung Yeyen, Wildansyah diturunkan untuk menggantikan absennya Christian Martinez. Dan kita lihat posisinya Maman menjadi pemain paling terakhir, diapit oleh Wildansyah, dikira Nova, sementara di depan tetap kombinasi ke Gonzalez dan juga Hilton. Dan Arema Indonesia asuhan pelatih Robert Rene Albert. Iya, sebuah kejutan dilakukan oleh pelatih Rene Albert yang selalu melakukan rotasi. Kali ini mengistirahatkan Fakhrudin dan memainkan Revi di sektor sayap kiri, Juan Revi. Iya, sebuah percobaan yang memang sangat unik dilakukan oleh Robert Rene Albert. Noh Alamsah dan juga Christian Gonzalez. Dua penyerang yang sama-sama menjadi andalan dari kedua tim. Dan inilah dia penjaga masa depan Indonesia, Kurnia Mega, akan beradu kehebatan dengan penjaga gawang tim nasional Indonesia, Marcus Harrison. Kick-off babak pertama. Langsung berikan bola panjang dan sundulan dari Hildan Moreira. Ya, baik sekali bagaimana sebuah akurasi umpan dan juga sundulan yang saya kira sudah tepat, namun arahnya masih jauh dari sasaran. Bagaimana dalam tanggulang sudah baik sekali jam header tadi, namun akurasi sundulan dari Hilton masih jauh dari sasaran. Tugas yang berat tentunya bagi wasit Jimmy Napolitano menjadi pengadil di Super Big Match Jarum Indonesia Super League malam hari ini. Atep, sebuah umpan ke tiang jauh kali ini Atep. Hampir saja terjadi miskomunikasi di lini pertahanan Arema. Kita lihat sebuah swing yang sangat mulus sekali. Sebetulnya mengarah atau menyasar ke tiang kedua di mana di sana ada Hilton dan juga Christian Gonzalez. Umpan kali ini dan peluang tentunya bagi M. Ridwan. Masih bisa diamankan oleh Marcus Harrison. Luar biasa sebuah umpan brilian dari Juan Revi. Kita lihat umpan diagonal yang mengarah kepada M. Ridwan yang lari dari belakang. Jelas onside. Dan hampir saja sebuah kesalahan dari Marcus bisa dimanfaatkan oleh Andri Duan. Ya, kita lihat Atep, sebuah gerakan yang sangat baik dan Atep. Oh. Sebuah gerakan menggunting ke dalam dilakukan Atep yang cukup baik. Namun penjaga gawang Kurnia Mega juga dengan santai menangkap bola tersebut. Iya. Ya, kali ini adalah Hilton Moreira dan Hilton Moreira masih ada diamankan oleh Zulkifli. Sebuah peluang emas dari Persib Bandung. Hilton, umpan yang sangat cantik dari Gonzalez. Kita lihat potongan yang juga sangat manis. Namun eksekusi akhir yang masih lemah sehingga masih mampu diredam oleh Zulkifli. Dan menarik adalah recovery yang dilakukan Zulkifli. Ya. Walaupun dia sempat tertinggal oleh Hilton Moreira, dia tetap mencoba melapis penjaga gawang. Betul. Saya pikir ini suatu nilai plus daripada Zulkifli. Dilakukan oleh Roman Camelo. Sebuah shooting yang sangat keras dan mengarah dari Roman dan juga lompatan yang cukup brilian dari Marcus. Kita lihat. Ya, kita lihat bagaimana sebuah ucapan selamat ulang tahun dari Roman Camelo bagi Marcus Harrison. Ya. Zulkifli. Wow. Noh Alamsah, tendangannya masih berada di samping kanan gawang Marcus Harrison. Iya, seolah tidak ada pengawalan karena merasa bola tadi kena atau berhasil diantisipasi oleh Nova Arianto. Bilang Anda hampir saja
Tidak terasa 45 menit jalannya pertandingan telah usai dan skor masih sama kuat 0-0. Antara Persib Bandung menghadapi Arema Indonesia dalam Super Big Match Jarum Indonesia Super League di Stadion Si Jalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Dan juga ini merupakan pertandingan yang paling panas dalam minggu ini dalam Jarum Indonesia Super League. Dan juga bagi Persib Bandung, kemenangan adalah hal yang mutlak harus mereka lakukan untuk memberikan kado ulang tahun ke-77. Inilah dia penjaga Kurnia Mega yang tampil dengan beberapa kali penyelamatannya di pertandingan malam hari ini, penjaga muda harapan Indonesia. Dan kedua tim tampak sudah bersiap-siap. Ya, wasit Jimmy Nabilipulu sudah mendapatkan isyarat untuk memulai. Ya. Ya, kita lihat memang antusiasme yang sangat luar biasa dan juga informasi bahwa banyak sekali penonton yang tidak mendapatkan tiket di pertandingan malam hari ini dan masih berada di sekitar dari Stadion Si Jalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Dan inilah dia kick off babak kedua. Sebuah tendangan kita lihat dari para pemain Persib Bandung yang langsung kembali menekan di awal babak kedua ini. Ya, sebuah keputusan yang cukup berani dari Atep atau Eka Ramdhani maksudnya. Kita lihat umpan yang begitu memanjakan dari Hilton dan tendangan first time yang arahnya memang masih agak melebar. Kembali Atep. Wow, penyelamatan yang gemilang dari Kurnia Mega. Dua penjaga gawang tampil sangat maksimal di malam hari ini. Ya, sangat menarik Nandra melihat bagaimana performa dari Marcus Horison dan juga Kurnia Mega. Kita lihat begitu cemerlang pada pertandingan yang penting ini, Super Big Match. Kita lihat bagaimana terbang dari seorang Kurnia Mega untuk menjemput bola yang andai saja lepas tentu tidak ada ampun jadi sebuah gol bagi Persib Bandung. Ya, kedua tim coba memberikan tekanan demi tekanan. Cristian Gonzalez kali ini. Dan sebuah peluang kembali dan Hilton Morera. Dan sebuah peluang emas dari Hilton Morera masih bisa diamankan oleh Kurnia Mega. Ya, kita tahu sudah dua kali Hilton Morera bisa berhadapan langsung dengan penjaga gawang Kurnia Mega. Dan sebanyak itu juga ia gagal menyelesaikan menjadi sebuah gol. Kembali sebagai aktor penting adalah Kurnia Mega yang berhasil menutup tendangan yang diakurasikan oleh Hilton Morera. Menciptakan gol di malam hari ini dan merupakan gol yang kelima ke gawang Arema Indonesia dan gol yang ke-10 musim ini di Jarum Indonesia Super League. Luar biasa bagaimana respon dari Cristian Gonzalez, El Loco, si gila yang bisa mencetak gol kembali lewat tendangan sudut. Kita masih ingat bagaimana ketika mereka menghadapi Bontang FC, El Loco juga memecahkan kebuntuan di menit-menit terakhir, di akhir ataupun di pertengahan babak kedua. Dan kali ini El Loco kembali membuktikan melalui umpan yang begitu memanjakan dari Eka Ramdhani. Kita lihat terjadi scrimmage dan Nova memberikan umpan kepada El Loco tanpa sengaja membentur tiang dan langsung dilesakan dengan begitu baik. Iya, sebuah nilai plus daripada El Loco adalah rebound mentalitinya yang ya, dia selalu berada pada posisi yang sangat menguntungkan tim untuk bisa menciptakan gol ini. Kadang-kadang tidak semua penyerang bisa mempunyai kesempatan seperti ini. Ya, itulah kita tahu bagaimana dan mengapa El Loco begitu diminati oleh tim-tim Indonesia Super League sepanjang kiprahnya, karena memang memiliki kelas sebagai striker nomor satu. Kau masih terjadi perebutan bola dan inilah dia sebuah penyelamatan yang sangat gemilang dari Marcus Horison. Luar biasa, sungguh luar biasa Horison betul-betul memperagakan kelasnya. Kita lihat bagaimana bola rebound tadi, bola muntah dan mampu dimampatkan oleh Muhammad Ridwan. Kita lihat dengan refleksnya Horison, kita lihat luar biasa. Iya, sebuah kemelut di depan gawang Persib Bandung yang berupaya mengejar ketertinggalannya. Kali ini M. Ridwan mencoba memberikan kado selamat ulang tahun terhadap Horison.
Ya, akhir dari Super Big Match Jarum Indonesia Super League. Sujud syukur dari pelatih Jaya Hartono. Dan kado istimewa bagi Persib Bandung di ulang tahun yang ke-87 menaklukkan pimpinan klasemen Jarum Indonesia Super League Arema Indonesia 1-0 lewat gol Cristian El Loco Gonzalez.